kita membuka ruang pertanyaan daripada penonton untuk Anita Sarawak dan juga Kak Sharifah. Jadi sesiapa yang berhasrat untuk menanya beberapa soalan, silakan. Itulah ni Chan ni sekarang. Okey Kak Anita, apa khabar? Saya Deborah dari Lavenda, ingin tanya apakah rahsia Kak Anita awet muda? Saya ingin mengikuti macam Kak Anita. Awet apa? Awet muda. Tak tahulah, memang Tuhan dah berikan Dan juga macam mana Kak Nita bilang dengan Hafiz tu dulu. Kalau kita ada negatif, fikiran negatif Sharifah, macam mana kita ada problem atau apa-apa, kita mesti nak ingat positif. Kita fokus positif thinking. Jadi jangan kita merongot, nanti muka merongot dan kerepot. Kan? Tengok macam Kak Sharifah pun sama juga kan? Saya nak tanya Kak Pa, apakah rahsia sampai dapat mempertahankan suara hingga 30 tahun namanya? Saya dilahirkan dengan bakat. Dan di samping itu, saya bekerja keras untuk berada hingga ke tahap ini. Dan betul ya Kak Nita, kalau setakat menyanyi, ramai yang datang, ramai yang pergi. Tetapi sebenarnya untuk berada di sini dan mempertahankan apa yang you ada, itu yang paling sukar untuk dilakukan. Kak Nita ni sentiasa kelihatan bertenaga dalam pertunjukan atau berinterview atau beraktif, selalu bertenaga. Apa kan yang rahsia Kak Nita? Bertenaga tu Kak Nita rasa itu kadang-kadang penat juga, letih lah. Ini kadang-kadang badan mah alamak letih, tak nak pergilah perform kadang-kadang penat juga kan. Tapi Kak Nita tu memang professionalism tu, apa ni bahasa Melayu, ya kita kalau dah professional. Dan Kak Nita ingat kan semua macam muka-muka sekarang Kak Nita tengok, kesian dia orang beli tiket datang dia beli tiket berapa, RM25 ke RM5 ke berapa pun lah, tak tahu berapa you bayar ni, hari free terpaksa semua tahu. Pasal semua ketawa gigim. Pasal beri. Kau tak beri kan, kesian kan dia orang kan. Dia orang tak tahu yang keadaan kita kan. Jadi kita mesti nak selalu sihat. Begitu penat pun Kak Nita bila dah ke panggung gini, stage gitu Kak Nita tengok semua, semua dah macam bersemangat, Kak Nita pun lupa semua. Penat-penat pun lupa. Baiklah, Sharifah, Kak Nita rasa begitu sedih dan gembira sekali pada malam ini. Ini bukan terakhir kita berjumpa lagi, mesti kita berjumpa lagi masa depan. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Kak Nita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada